bulan. Aduh, salah jalan. Jalan yang sebelah sana. Salah, salah. Kok kita aku jadi nyasar ke sini? Naiknya bukan? Ya kan? Hah? Gak bisa. Repeatnya yang 10.000. Itu asin ya? Yang sana, yang ini aja. Sama-sama. Kepencet. Bikin malu aja. Hah? Jatuh lah. Padatnya kayak gini ya teman-teman. Jalan Pangeran Suryanata sangat indah. Bayangin aja kalau ngurir di daerah seperti ini. Suatu keadaan yang tidak bersahabat dengan dunia para kurir. Kayak macet. Ada yang waktu itu, yang ada waktu itu berita emang sampingnya Alphamidi. Bulan. Aduh. Nih, aku makan di sini. Waktu aku selesai dari apa? Apa namanya itu? Bukit, turun ke bukit makan. Hah? Jadi masuknya mana ya? Waktu itu masuk menuju bukit itu sebelah mana ya? Mana gangnya ya? Aku lupa. Dia agak gede, lorongnya agak gede ini nih.
Kita berencana ke atas bukit itu ya teman-teman. Waktu itu bukitnya ku naikin yang sebelah kanan, tapi kayaknya sudah hancurin. Tuh, daerah kanan ke situ. Jadi ini naik ke bukitnya ya teman-teman. Jalannya seperti ini. Tuh, tebingnya seperti itu ya. Oh, salah jalan. Jalan yang sebelah sana. Salah, salah, salah. Waktu itu aku nyasar ke sini. Naiknya bukan lewat sini tapi lewat sebelah sana. Dua kali datang ke sini, dua kali nyasar ke sini. Harusnya lewat belok kiri tadi, itu naik ke kanan lagi. Jalan. Jadi pas sama Safari itu juga lewat sini juga kami. Mana jalannya? Ini kan sudah agak maghrib waktu itu aku datang. Agak gelap sudah kan? Mana jalannya? Masa jalannya kita lewati begini? Ah, lain ini. Habis itu kita tanya orang kan. Oh, salah, belok ke sini dulu. Jadi yang bener lewat sini ya teman-teman. Kalau lewat sana tadi tuh jalurnya penambang, penambang batu. Kalau lewat yang jalan tadi tuh jalur penambang batunya. Jalur yang bener ini ya teman-teman. Daerah depan sini waktu itu masih batu-batu juga, teman-teman. Sudah dicor ya? Sudah dicor waktu itu kayaknya batu-batu aku lewati waktu itu batu-batu waktu itu bayarnya di sini sih
tanyain gue. Iya makanya tanya lo. Boleh naik kah? Kita ada pelangi di depan, Pak. Si ya. Enggak boleh sudah. Berarti sini aja. Itu kita bayar di sini. Bayar di sini. Iya. Waktu itu kan bayar di sini, kita naik ke atas sana. Hah? Waktu itu tambang yang itu enggak ada. Yang orang yang jaga itu. Ini sini aja. Kepala miring. Ini juga kayaknya mau naik, ini nggak boleh. Ya kan? Hah? Nggak bisa. Waktu itu gak ada yang menjaga di situ, jadi bisa naik ke puncak. Tuh memang lagi aktif waktu itu, gak terlalu aktif. Jadi waktu itu kalau gak salah aku naiknya di atas itu. Apa? Di atas itu, yang di atas itu bendera itu. Sekarang nggak bisa naik ya teman-teman di Bukit Batu Putih. Ini juga baru nih dicor, nih waktu itu nggak dicor, bahkan dulu pernah naik sih. Waktu itu bahkan tertutup, bahkan waktu itu kan terbuka, baru kami nanya orang bisa gak masuk pak, ah bisa gak masuk pak, oh bisa bayar aja nanti di situ, yang tadi yang warung-warung 5.000 kah, dia berdua 10.000. Nah, habis itu ya sekarang itu ada lagi yang jaga di situ, ada posnya. Tadi nggak bisa masuk. Mungkin sekarang aktif yang juga di bagian sini mungkin.